yang menjawab ini kemungkinan juga satu orang aja kan gitu kan kemungkinan, tapi nggak apa-apa. Coba kita meminta dari bapak dan ibu mungkin yang memberikan nilai 65 dari sudut pandang yang bagaimana sehingga memberikan menjatuhkan pilihan ke angka yang paling kecil ataupun yang paling besar di 95 dan 97. Ya karena sudah ketahuan nilainya saya buka. Kalau tadi saya tutup. Saya ngasih nilai 65. Siapa? Memang berdasarkan pengalaman. Yang mana Pak? Yang poin mana? Yang nomor 10. Nomor 10 ya. Itu yang 19 Pak. 19. Ya, yang 19 gitu. Tapi angkanya tinggi tuh Pak. 81 ya kita rata-ratanya. 60 Pak terendahnya. Oh, ya, memang saya ngasih yang paling rendah. Karena saya melihat walaupun tidak diakui kan. Ya. Tidak diakui oleh teman yang di media-media itu. Tapi saya melihat. Makanya saya kasih nilai itu. Maksudnya, Pak. Siap. Jadi kalau Cak Iban tadi mengatakan kayak 60 itu, kalau saya di sini 95, berulang kembali kan. Saya melawan.